Selesai olahraga, saatnya kita menggunakan sabun ini. Sabun ini made in Malaysia. Bisa dilihat ya, di situ ada tulisannya. Netonya 500 ml. Komposisinya silakan dibaca sendiri ya. Ini keterangannya. Terus sekarang coba kita lihat teksturnya bagaimana ya di dalamnya. Pakai sendok kita lihat isi di dalamnya secair apa. Wow, ternyata ini terlalu cair menurut aku. Lalu untuk aromanya, coba ya bentar. Menurut aku aromanya ini harum banget gitu loh. Kayaknya mending langsung kita eksekusi aja ya. Ditunggu gimana hasilnya. Oh, ada yang lupa. Itu ada label halalnya loh. Oke, saatnya kita mandi. Kita taruh anduknya dulu. Lalu kita nyalakan airnya. Dan ini aromanya harum sekali. Ini rasanya masih licin, berasa masih ada sabunnya. Yes, akhirnya sudah selesai mandi. Dan menurut aku sabun ini enggak terlalu nempel, alias enggak seberapa wangi seperti saat aku mandi tadi. Dan kondisi kulit setelah aku mandi yaitu masih berasa licin. Dan aku lebih suka sabun yang hasilnya keset gitu, keset dan wangi banget itu. Jadi intinya adalah aku enggak suka hasil sabun ini. Mending aku pakai sabun yang biasa aku pakai. Oke, seperti itu pemirsa.